Bagaimana kiat agar doa dikabulkan? Kalau ini saya sarankan penanya untuk kembali ke ceramah dahsyatnya doa. Dahsyatnya doa. Ada banyak sekali saya sebutkan di situ syarat-syarat diterimanya doa ya. Yang perlu difahamin tentu ada keikhlasan hanya karena Allah, kemudian menggunakan asmaul husna tadi yang sudah kita sebutkan itu. Ya Ghafur ighfirli ya Tawwab tub alayya, karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Kemudian yang ketiga, dia memaksimalkan waktu dan tempat mustajab doa, seperti tempat multazam antara Hajar Aswad sama ujung pintu Ka'bah. Kemudian waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam, antara azan dan iqamah, pada saat hujan lagi turun, perang lagi berkecamuk ya. Kemudian juga doa orang tua buat anak, doa anak untuk orang tuanya, doa seorang muslim untuk muslim yang lain. Ini semua adalah waktu-waktu di mana mustajab dengan izin Allah doanya. Kemudian yang kelima ya, atau yang keempat, yang kelima ya, itu dia tidak boleh meminta yang haram dan harus menghindari makanan, minuman, pakaian haram. Karena kata Nabi SAW, ada orang yang berantakan pakaiannya, kusuh bajunya, penuh dengan debu, lalu dia mengatakan, ya Allah kasih saya, ya Allah kasihani saya, bagaimana Allah terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Ini penghalang doa, ini penghalang doa. Ini insya Allah kalau dijaga, mudah-mudahan bisa diijabah doanya.